Assalamualaikum. Ini kita ada nak custom boost ah. Ha? Yang boost ni kita nak ganti kepada boost view. Boost absorber bawah ni. Kita tengok macam mana dia buat. Sekarang kita proses nak buat boost ah. Ni boost ni. Kita tengok dia buat boost. Nak boost dulu. Ini memang kilang dia, tempat buat boost, custom boost. Yang tengah menonton, jangan lupa tekan button subscribe dan share. Kalau ada boost pecah, boost cepat rosak, pakai tak tahan lama, boleh datang dekat LAN Automotive Engineering Work. Dia orang boleh custom boost. Nak yang keras, yang lembut, semua ada. Bagi tahu je, ikut kesesuaian anda. Nanti dah siap, kita akan press masuk dekat absorber boost ni. Memang terbaik, asyik kerja. Yang dah siap dia jadi macam ni. Sekarang ni kita tengah press boost lama lah. Ketua dulu boost yang lama. Tengok macam mana. Boost yang original dia macam ni. Boost original dia macam ni. Ini boost yang kita punya, yang baru punya. Kita akan press masuk kat sini. Jom kita tengok macam mana dia press. Asal macam ni. Sekarang ni dia tengah proses nak pump boost yang PU tu bagi masuk dalam. Okay, dah masuk. Kalau ada boost absorber dah pecah, nak custom boost, boleh datang dekat LAN Automotive Engineering Work. Dah siap, dah press. Mbak, kalau ada masalah boost pecah, boost tak tahan, boleh datang dekat LAN Automotive Engineering Work. Yang tengah menonton, jangan lupa tekan button subscribe.